Dulu memang kita sangat terpaksa melakukan itu. Terpaksanya bukan terpaksa karena cuman gak mau nih atau apa. Terpaksanya benar-benar terpaksa karena Riana pun sebenarnya menolak. Kita melakukan itu karena ada satu organisasi menghubungi yang punya acara, meminta penjelasan bahwa ini bukan real satanik atau ini bukan penyembah setan atau apapun itu. Ini jelaskan ke kita bahwa ini bukan. Nah, mungkin akhirnya dari tim Trans 7 dan Deddy Corbuzier bilang ke saya, gimana kalau dibongkar gini-gini, karena mereka kalau nggak diberi penjelasan, keselamatan Riana sendiri akan terancam. Itu dia, makanya ini berarti gue. Karena kalau gue ngebahas ini pasti dia akan seperti ini. Dia akan nangis karena jujur sebelum waktu masuk ke studio itu dia nangis ke saya. Dia nangis ke saya. Setelah acara itu dia nangis ke saya juga. Gitu. Jadi maaf banget kalau mama bilang kok dulu bisa, sangat terpaksa. Dan kalau bisa sih enggak usah diperbahasin lagi. Gitu sih.